Selamat datang di wisata alam hutan mangrove dan pantai di perbatasan Jogja-Purworejo. Ini perjalanan kami dengan keluarga. Keindahan pantainya juga tidak kalah dengan pantai Kuta Bali. Pada saat masuk kita akan disuguhi dengan jembatan dari bambu di mana kanan dan kirinya adalah pemandangan yang memanjakan mata kita. Sisi kanan dan kiri ini adalah tambak udang yang merupakan mata pencaharian warga sekitar. Jangan lupa agar tidak ketinggalan update video terbaru, klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Itu adalah kincir air sebagai pengatur sirkulasi udang agar tetap fresh. Jembatan ini melintang sebagai penghubung antara hutan mangrove ke arah pantai. Di tempat ini kita disediakan tempat untuk foto-foto dengan pemandangan alam-alami. Jangan lupa agar tidak ketinggalan update video terbaru, klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Kalau hanya sekedar melepas penat, kita tidak perlu jauh-jauh mencari tempat wisata alam bagi warga sekitar Purworejo dan Kulon Progo. Bagi yang penasaran, silahkan berkunjung ke tempat ini. Ada tempat selfie lumba-lumba.
foto nang kerang, lebet. Dipoto. Ada tempat selfie kerang. Sandalnya cakep apa? Thank you.
pantai selatan yang terkenal besar dan banyak memakan korban. Oleh karenanya kita dilarang mandi di sini. Setelah puas menikmati pemandangan pantai, kita bergegas pulang dan mencari warung makan. Pada perjalanan pulang nanti kita akan melewati lorong dari tumbuhan dan jembatan gantung yang menakutkan. Bagi yang takut dilarang lewat jembatan ini. Inilah yang dinamakan jembatan api-api itu. Tuh kan, ibu ini ketakutan melewati jembatan ini. Dia takut jatuh karena jembatannya bergoyang. Tuh kan, ibu ini ketakutan melewati jembatan ini. Dia takut jatuh karena jembatannya bergoyang.
video, Pak. Kita sampai pintu keluar juga. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komennya ya. Kedua, eh?
Tunggu sebentar, Bay. Podho wae engko modor kae. Mah kok ndak bayar?